Ncak. Dengar tak? Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat. Jangan makan pintu rumah. Banyak kerja Yuli buat. Cuba kita bayangkan pada mereka yang punya rumah yang kecil dan ramai. Tadi nak keluar macam ni. Lagi teruk. Relax lah. Chill. Kekal tenang, kekal wuduk, kekal sayang, kekal Allah sayang. Kedai rasta aku tutup terus. Kenapa? Siapa ni? Fazal Fazil lah. Saya kerja yang boleh dibuat nanti jumpakan kawan. Pasal Fazil ke? Fazil. Kan itu kau cakap di Ketua Rasta dah. Main Ipoh lah. Balik Ipoh. Kalau kau kat Ipoh banyak benda boleh buat tu. Memang Ipoh tak ada apa-apa. Tapi we can create something tu. Tengok. Koki tak tu? Sedap tengah hari baru bangun. Taklah, aku dah bangun lama dah. Aku macam ni suka belengkau cula. Kejam ni. Kejam kat dia. Nama pun tukar ni. Ah, tahu pun rasa kan macam mana rasa. Okay lah. Kau dalam. Yalah, tapi kau ada 3 orang tu. Macam mana? Tapi kau dengan parents kau kan? Bro. Masa aku jam tu kepala dah jam. Alah, dia sebenarnya ada je. Ada je lubang tu. Gigit pintu bilik ayo yo. Jangan macam tu. Relax. Control your mind bro. Sisi kau belajar ilmu. Sekiranya kau tak ada control. Eh, aku duduk sini lah. Cuba kau buat ni food doh, food delivery boleh asalnya. Tahu kau lawak. Tepu. Ini bukan tepu. Ini namanya Allah nak bagi kita kenal diri balik, mengimbaskan kembali apa yang kita dah buat dalam hidup kita, apa kita dah laksanakan dalam hidup kita. Which is for me good though. At least kurang-kurangnya kau dalam keadaan di mana diuji, diduga. Dalam ramai sedang diuji, diduga. Okay lah tu. And Mazna. Ya yeah, Mazna. Sekurang-kurangnya at least masa zaman aku, aku tak ramai yang memahami je kan, zaman Prince Chicky Dizzy. Tapi bila dah zaman kan, hari-hari aku tengok live kau, aku gelak sorang-sorang siap. Mana aku tahu nama kau dah tukar lain. Gila.
Aduh. Siap Mila. Salam. Ed. Alah, tak habis-habis lah kau mati minta bantuan. Kau kan ni macam batak gila tu. Mampus lah. Bantuan ke tak bantuan, usah pun kan dia kurang pun. Alah, batuk sikit tu normal lah. Aduh, korang ni. Bangun pagi, biasa lah. Normal lah tu. Kita bangun pagi ni. Macam tu lah, bangun pagi macam ni lah. Aduh. Payahlah korang ni. Aduh, paranoid sangat. Dia antara dua je. Kan, sakit, mati. Dua tu je. Baru power lah dia. Aku mana, bukan tak nak aku layan benda-benda situ sebab apa cakap pasal apa Azhar Badu lah, nanti info kat aku lah, info. Pagilah, mana ada tengah hari. Kita kena hidup hari-hari pagi. Setiap waktu, setiap masa, setiap detik, pagi. Pagi supaya semangat kita sentiasa wajar. Ini apa-apa sikit. Alamak, itulah tak nak pergi belanja cerap motivation. Sedih lah. Habis kau sekarang ni kau buat apa? Kau kira kinilah. Aku rasa kan. Lepas subuh tak baik sama tidur. Lepas COVID ni banyak miss down ni aku rasa. Chill lah. For me it's good though. It really good. It's really good though. Semua orang akan pergi ke level sama. Dan kita mulakan balik. And this is what we call it new world order. Aku tak rasa ia satu benda yang membebankan. Sebab aku rasa selagi kita aku dari depan gate sampai dapur pakai jengkal je tau. Aduh. Kira tu, this is the time for us untuk kita merangka sesuatu tanpa diduga, kerana ia terjadi tanpa, ini dah dikatanya kun faikun, jadi maka jadilah ia. So boleh je kau cucuk lah tanam, kau belilah something benda. This is time untuk bercucuk tanam, back to square, back to school, back to sunnah, and cucuk tanam, and tanamlah apa-apa yang patut, mungkin dapat buah hasil ke benda-benda yang ni. Lek lah. Cuba bangun, tak boleh ke duduk baring tadi? Suka hati akulah. Back to Allah. Ya, back to school, back to square, back to school, back to sunnah. Nanti aku WhatsApp apa konten YouTube channel yang buat Udai Upo buat. Boleh? Aku cerita sekarang ni aku tak dapat team. Kalau aku dapat team bro, aku lah ada siapa yang boleh edit, aku okay je. Ceritanya mungkin aku fikir balik, tak apa. Sebab this is time for me untuk jadi tiba-tiba fuck you. Kenapa sengal? Kesiannya budak-budak zaman sekarang ni dah terencat. Kesian. Sangat terencat kan? Terencat otak, terencat jiwa. Kesian. Korang-korang batak attention lah tu. Sila goodbye. Go die. Muka pun muka pecah rumah. Hei. Kan? Datang sini dah jumpa. Jumpa mana gila? Budak zaman sekarang tak ada adab. Bukan tak ada adab lagi dah. Bebal. Waalaikumsalam. Atau Brunei. Apa maksud korang naik? Boring lah. Aduh. Aku tak suka lah budak-budak sini. Bye-bye. Goodbye. Jadi YouTuber lah. Tak tu game ke tak nak. Mungkin dia ingat perempuan. Perempuan kot sebab tu dia cakap fuck you. Tak tahulah. Artis minta bantuan sebenarnya tak salah sebab tak kerajaan perlukan artis masa PRU pihak belah dia je pakai artis kan. Ya benar sekali benar.
Sekejap, ni kerajaan mana ni? Kerajaan mana satu ni? Aku dah pening dah. Kerajaan dah banyak tukar dah. Well, tak salah pun sebab bagi aku artis pun rakyat Malaysia juga. So, apa yang jadi isu sangat pun? Bagi aku tak pernah jadi isu pun. Dan aku tak faham juga yang kata setengah-setengah. Yelah, mungkin bagi aku kita lalu dua-dua kerajaan sama. Tak sama. Jangan samakan. Jangan samakan. Lain. Sekurang-kurangnya yang 21 tahun tu, tak kisahlah korupsi ke apa ke, tak adalah sebebal mana ke pekerjaan PH tu. Memang benda kecil je. Tapi kau tahulah, ni dah cakap. Kan aku dah kata dah, aku dah cakap dah, time aku, zaman aku, aku adap sorang-sorang. Kan, zaman Prince Chikidin sendiri, aku kan adap sorang-sorang. Tapi zaman ni lagi teruk sebab semua jadi mental. Sudahlah. Kan aku dah cakap dah. Kan, aku sebab aku sempat lagi doa. Aku sempat lagi doa masa zaman Prince Chikidin sendiri tu. Aku doa kamu padan muka bila semua jadi biol. Sebab aku dah dapat agak dah semua ni akan jadi lagi teruk. And so it's proven. Allah dah mengmakbulkan doa aku. Dan Allah telah menunjukkan kebenarannya bahawasanya see what's going on. Tapi kenapa minta-minta bantuan macam rakyat biasa je? Kenapa belum lebih? Frontliner pun demand, tak demand. Alah, lantak korang lah. Macam korang ni menjadi kerajaan pula lah. Macam korang jadi pemimpin. Korang semak sebenarnya ada lah. Lantak korang lah. Itu pun bukan tentu boleh dapat. Bodoh lah korang. Kau ingat apa? Aduh. Dia minta je bantuan. Dapat bantuan, tak dapat bantuan. Itu antara kerajaan. Kerajaan yang dulu keluarkan. Yang korang nak kecoh sangat. Kenapa macam duit korang yang diusik? Duh. Datang berunai je. Boleh. Sponsor lah. Sponsor lah. Nothing is free. Kecoh lah korang ni. Sibuk pasal hati minta bantuan. Hati minta bantuan. Habis bila masanya dah tak minta bantuan. Yang korang enjoy dengan apa yang diorang persembahkan boleh pula. Ha? Yang korang bagaimanakah, korang tengok drama, korang tengok nyanyian, korang tengok persembahan apa semua tu, korang tak fikir pula jasa diorang. Ha? Bukan masalah dengki. Masalah tak ada otak. Bercakap tak ada otak. Susah. Aku serius cakap. Sekiranya keadaan makin teruk lagi huru-hara, aku minta biar Allah buat macam kat Itali je. Mati ramai-ramai, lepas tu semua kena campak dalam satu lubang, tanam. Macam kau tanam kucing, kau tanam anjing, kau tanam burung, macam tu lah kau buat. Kau tahu sikit kesedaran. Ini tak baru. Ini alhamdulillah tau, Allah baru bagi sikit-sikit-sikit. Alhamdulillah. Tapi tak bersyukur juga. Masih juga nak berhuarakan keadaan. Masih juga nak berdegil. Nak tunjung, tunding jari sana sini. Nak kutuk sana, nak kecam. Aku tak sabar tu. Aku tak sabar Allah nak turunkan lagi balai yang besar. Serius cakap. Aku tak sabar nak tengok. Biar sedar sikit masyarakat yang lain. Kan, utamanya budak-budak bodoh ni semua. Sumpah cakap, tak sabar tu. Kan, tak baik apa. Korang tu patut tak fikir. Korang tak biar habis nak jadi apa pengecam dunia. Kenapa? Korang yang penyebabkan huru-hara sekali lah. Kecoh setakat minta bantuan benda tu. Dan memang dah kerajaan ke pagi benda pakej rangsangan ekonomi sejajar untuk semua lapisan. So, faham tak apa yang dimaksudkan sejajar dengan semua lapisan adil dan sama? Entahlah kalau artis ni minta bantuan ke apa ke. Yang kadang-kadang yang tak faham, yang bekas artis pun beria nak komen lebih-lebih. Kecoh. Aduh, semua nak publicity je, jual produk. Boring, bosan. Malaysia. So freaking out. Kau tak ada masa depan tu yang tu kata kisah. Kau pula sebenarnya nak patah attention. Kau tengah jual produk. And kau tengah jual produk.
kau jual produk, betul kau nak tumpang supaya tahu yang kau jual produk. Engkau lagi lah anak sebenarnya. Sebab kau tak gunakan otak, kau hanya menggunakan bebal otak engkau supaya menumpang untuk dapat attention. So, go die. Senang, go die. Go die. Habis, pakai jari pun boleh. Tak susah. Well, bagi aku kalau dia cakap benda yang satu benda kau nak keseluruhan, which is not good juga. Memang betul, aku tak cakap benda salah. Cuma bagi aku, why must you say something benda yang yang kata bukan bukan netizen, bukan netizen semua ni berotak. Kan semua netizen berotak kan? Dan netizen ni suka ambil point, pointing fingers yang bodoh-bodoh je. So bagi aku, bagi aku simple je. If you don't have anything to talk, just shut up. Shut your fuck up. Simple. Kan? Ini tak payah nak beri semua. Alah, semua rejenda masing-masing lah. Senang cerita lah. Bagi aku, masing-masing tengah mengambil peluang, manfaatkan peluang. Simple lah. And for me, simple. You are not minister and you are not anyone who charge, who been responsibility on. And for me, in this situation, we should gather, and we should gather. We not should blaming each other or and why must make a jokes on this thing nowadays? Kenapa nak kena buat joke? Nak kena buat benda-benda yang guna punchline dekat Facebook, dekat Twitter, dekat ni. Eh, guys, ini adalah masa di mana kita semua nyawa di hujung tanduk. Anyone can be killed by virus COVID-19. Anyone, doesn't matter. Either you rich, either you poor, either you stupid, either you clever, either you have PhD, either you have any certificate, whatever it is, kita berada nyawa di hujung tanduk. Anyone can be affected. Can be, apa yang panggil jangkit lah? Infected lah. Kan? Ha. Ya, yeah, stay put at home. Stay at home. You just can, you can go out with a strong excuse. For example, nak beli barang, okay, tak ada masalah. And then plus guys, bukan apa lah, stop lah, Affected. Dijangkiti. In fact kan, lupa dah perkataan dia. And so, jawab soalan saya. Soalan apa? Nak aku jawab soalan awak, nak saya jawab soalan awak, simple je. Masukkan saya $100 Brunei. Okay, infected. Tu lah tadi sebut infected. Dia. Okay. So, mana saya tahu saya sudah mabuk. Apa pun cakap ni. Mas ni kau number. Ada? Alah, bangkainya budak Langkawi ni. Tengok bangkai. Budak Langkawi banyak otak dah piang. Kan? Yang mana bodoh-bodoh tak belajar tu, semuanya jahanam ambil apa-apa. Ambil dadah. Nurul Syahadah, I don't need those kind of people yang judgmental bodohnya. Bye. Tak ada masa lah nak tengok orang punya, tak tengok TV ni. Nothing to. Emily, apa tadi soalan apa tadi tu? Soalan saya, zikir apa yang selalu ikram amalkan sebelum tidur?
Yang mana saya pasang itulah dia. Kan? Tak semualah budak Langkawi bengkak. Budak Langkawi yang uneducated. Yang uneducated, they are so bengkak. But mostly, luckily because some of the parents, they have awareness about, yeah, the way of thinking budak-budak Langkawi yang mereput kat sana. I not say all lah, but minority lah yang okay. Yang majority, mostly kebanyakan yang mak bapak hantar pergi sekolah yang MRSM semua power lah, padu lah. Cuma yang budak-budak yang sedih. Waalaikumsalam. Alah, hari-hari I need to go out lah. Dah Nurul Syah dia dah tak ada dah. Dah bye-bye. Dah dinyahkan dari live video. Siapa yang masuk dalam live abang, dia nak bobal buruk ke? Tanya soalan buruk atau bobal tak ada cara, boleh go get live okay? Sebab kalau tak suka cara live ni, then keluar okay. Yeah, simple. Segelintir aja yang yuk telan ayuh laut sampai bengap, itu pun tak ramai. Mandi laut pun tak ramai. Serius tak ramai. Kau masuk kandang, bunuh kan tu eh. Masuk dalam lubang, senang. Kan? Kenapa lo viewer abang sekarang ni? Kau lebih pentingkan viewer berbanding kau nak menekan input. Dah, pergi mati. Bye. I don't need this kind of crack, people. Lebih pentingkan benda viewer, lebih pentingkan benda ni. Boleh tak nanti live dengan saya? Bayarlah, nothing is free. Musim cuti buat apa, yuk? Every day is my holiday. So, tak ada beza pun. Bangun, kencing, berak, cuci rumah tu. Kita tak mampu nak berjihad kat luar. Berjihad lah dalam rumah. Duk sibuk pasal orang, duk sibuk pasal ni. Padahal diri sendiri tak betul lagi keadaan. So, this is time Allah dah kuarantinkan. Yalah, manfaatkanlah masa untuk kita kemas rumah, cuci, hapuskan kerajaan syaitan yang bertinggi-tinggi kat celah-celah semua tu, barang-barang yang simpan, buanglah. Aduh, ini tak sibuk nak main live. Bayar berapa? $100? Okay. But I need to pay a bill. Kat Malaysia ni tak boleh nak, kat Malaysia ni tak boleh nak apa? Kat Ipoh ni tak boleh nak pasang, tak boleh pasang internet. Jadi nak bayar, so tak payahlah. $300 to my manager. Saya nak tanya ni, tapi jangan marah lah. Ini jenis orang yang panas baran je. Sekiranya kau batu, kayu, besi, mungkinlah kau tak ada perasaan sifat marah, sifat ni. Hanya manusia yang mungkin orang gila pun tahu nak marah. Orang cacat pun tahu nak marah. Minister pun tahu nak marah. Aku rasa benda tu normal kot. Yang dipamerkan good-good je semua. Tapi hakikat di belakang, kalau kerja, cubalah try kerja. And kau pakai tudung lingkup ke, and kau pakai lebay ke, once bila kerja, have to be straight. Kalau dah bodoh sangat, tak faham, memang kena maki lah. Simple. I'm asking you one question. Sekiranya orang, engkau duduk kat rumah, engkau, okay, sekejap eh. Sikit, aku tanya engkau satu soalan. Kau duduk kat rumah, kau duduk kat rumah. Gunakan sikit, gunakan akal fikiran, kau duduk kat rumah. Orang datang, tiba-tiba masuk, barang yang terkati semua, buat macam rumah kau sendiri, buat macam rumah dia sendiri. Kau rasa kau marah tak? Kau rasa kau marah tak? Pagi, petang, siang, malam,
Pagi, petang, siang, malam kau tetap membabikan buta kau. Aku rasa mak kau terlahirkan anak babi lah. Sebab tu aku suka membabi. Jadi hidup kau ni, bye-bye. Assalamualaikum. Akhirnya aku dapat juga perangkapkan babi seekor ni. Bye. Yeay. Tak ada soalan. Sekiranya kau kan, mesti marah kan. So ini kawasan aku. Kalau masuk semua babi macam babi, kau ingat tak marah? Sembang korang ni, Kau tak fikir kau fikir hanya kepuasan diri korang je kan. Korang je fikir kepuasan diri korang. Kau tak fikir overall. Korang je nampak benda yang aku nampak buruk sebab aku cakap. Padahal kau tak baca komen. Sebab tu cakap korang tak alert. Macam manji muka kau. Babi. Angkat babi. Memang dasar babi kau ni. Muka pecah rumah. Ya Allah, patutlah. Kau dengan kau punya pompa mabuk kerat tu memang dasar jenis suka buat pipi. Makan dadah kuat. Bye. Dah kena. Pengalaman manis menjadi seorang anak seni. Well, memang aku anak seni pun. Daripada aku kecil lagi, sejak Azali lagi memang anak seni. So, mana satu yang kau nak masukkan ni? Dah. Babi je tu dah habis lah. Apa dapat kau dengan trending orang yang suka, orang-orang yang suka prank ni? Maksud je? Tak faham. Yang batak attention eh. Jangan duk bagi pala freak orang ni. Apa kau cakap ni? Apa pendapat kau dengan trending orang yang suka prank ni? Maksud kau? Tak faham. Cuba fahamkan sikit. Tak faham ayat soalan. Hello? Please elaborate more. Lepas tu pula ada pula sakai bodoh ni. Dah, jangan marah-marah baik. Go to hell. Nadia Nasir, diamlah. Tak payah cakap banyak dia tak diam. Semaklah aku baca komen ni. Yuk, bosanlah cuba satu lagu. Mati lah kau. W. Alah, Emily ni pun mesti sakit ke otak ke. Kenapalah aku setiasa ditemui dengan orang yang reputation dan boring tu. Sangat boring. Seronok tak jadi anak seni. Tak ada. Naomi, Nadia Nasir, siapa lagi lah? I give you last warning. Siapa yang keep on say sabar bang jangan marah, memang aku terus hide je. Mampulah kau. Korang sahabat ke tak sahabat ke, aku hide je. And aku bagi last warning, tiga orang ni. Aku dah dapat nombor tiga orang ni. Nadia Nasir, Naomi, siapa ke seorang lagi? Emily ni pun satu juga. Last warning. Aku tak kisah lah sekarang ni. Masa ni aku tak ada masa aku nak layan orang yang tak faham bahasa. Nak sibuk, nak jadi ni. Dia cakap, susah. Hari lagi lah anak seko ni. Matilah hidup kau. Dah kit dah. Oh, relax lah. Oh, okay. Diam Naomi. Diam. Diam boleh tak? Faham aku. Emily Rosnida
I'll give you last warning. Okay, last warning. Yo, payah yo kasih dah satu. I'm just kani pun satu hal juga. Kau ni kau pilih lah pasang kau punya radio sini ke pasang aku ni apa. Bang E tu diam-diam dia perasan je nama yang maki. Selagi dia buat diam, jaga-jagalah bahasa masing-masing. Oh, ni datang sekolah lagi dah. Soalan abang tak berlakon ke? Tanya soalan tak guna akal otak. Sian. Jangan marah saya tanya darah jenis O ke sebab your skin nice. Tak tahulah darah jenis apa. Tak pernah check pun. Tak nak ambil tahu pun. Abang pernah. Pernah komomoten. Tak tahu. Jangan tanya darah O ke P ke Q ke. Yang aku tahu darah aku adalah jenis IQ. Islam Quran. Itu darah jenis aku. Islam Quran. Aku darah aku lain sikit daripada orang lain. Jenis IQ. Tak nak aku pergi kucing buat apa? Red zone. Biar aku duduk kat Ipoh ni, tenang je mak aku kat sebelah. Tada! Nampak? Katil pun antik. Whatever I want now, Allah dah bagi. Tak, bangsa-bangsa Ipoh, dia punya cuaca elok. Sebab kita orang jenis yang orang yang kuat iman lain. Tak payah nak pesan-pesan karakter sebelum biarlah. Kalau jenis yang, kalau jenis membabi buta nak macam mana? Ni korang sibuk pun apa? Jom lepak minum dekat manju tak nak aku. Nampak? Just be yourself. I don't care. I don't care. Just be yourself. Tak nak aku Melaka. Buat pun Melaka. Tak payah nak suruh aku buat tu buat ni lah. Mengapa? Tak tengok benda pun free. Kan? Bila artis minta bantuan, korang kutuk, korang tanya pendapat. Kan? Bila nak kendak, aku kendak korang je panggil korang. Kesial panggil korang ni. Pak, aku bagi sekali. Kan? Ini sebagai contohnya kenapa aku tak nak ada peminat. Sebab peminat musibat. Bila nak, bila diperlukan, nak ikut kendak je. Kan? Tapi bila minta bantuan, ada alih kutuk balik. Kesial punya panggil. Dah. Berhenti tak? Dapat jawapan dia. Itu jawapan dia, pendapat anda tentang artis minta bantuan. Alilah. Inilah jawapan dia. Aku contoh paling senang sekali. Bang, tolong pasang lagu ni bang. Abang tolong nyanyi lagu ni bang. Abang tolong buat ni bang. Abang tolong buat ni bang. Kalau otak kau berjambul. Kau ingat apa? Senang. Betul yang persepsi tepu yang sangat bodoh. Bila bagi sebiji, koyak. Betul dah koyak, tunggu pula aku yang koyak. Padahal di sini tu koyak, tak sedar. Empat. Nak masuk umur 40 tahun? Nak masuk umur 39 tahun? Badan kembali ke zaman remaja. Berjaya. Ikram, jawablah soalan saya. Kau nampak tak ni? Nampak tak jari ni? Jari ni, bila ke depan,
Dia pergi ke nama, tekan an. Tekan, contoh kan, macam Adam 789. Tengok dia magic. Lepas ni dia tak boleh nak type apa dah. Ha, contoh. Satu, dua, satu, ya, satu, dua, dan tiga. Dia dah tak boleh tengok dah. Dia tak boleh tengok, dia tak boleh type dah. Simple. Nak tak? Nak tak macam tu? Nak tak? Nak tak, tanyalah. Jadilah orang yang they keep on repeating, suka pushing, suka suka paksa, suka nak bagi cadangan yang bodoh-bodoh. Silakan. Sila. Saya tak ada masalah. I don't care about viewers. I care about for those yang ada otak, ada fikiran, ada akal, ada jiwa, ada hati. Yang memberontak macam bodoh, petak, macam bangang, bodoh, balul, macam babi, macam anjing, memang I don't care. Okay. Nak tak? Nak? Tak buat YouTube channel? Ada geng tak? Okay. Black, Black Saiga Combat. Bang, tak jogging ke petani? Ha 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 ha. Baru dapat duit. Tak payah pun kau baca bismillah pun okey dah pun. Okey je. Saya macam budak, badan saya tak nampak macam, badan saya nampak macam budak-budak muda kan? Cukup dah. Saja nak menganjingkan diri saya. Saya makan ke belum bosku? Senyap je, senyap. Senyap nak cakap apa-apa. Dalam lagu Surah Al-Fatihah tu bijak Mazna, bagus Mazna ni. Kadang macam nak hempuk kepada. Betul lah tu. Taklah zador. Taklah six pack ni belum ni. Nak buat. Sebab tu saya nak kurus, saya nak kurus, betul-betul kurus. Saya nak badan saya tak diisi. Saya nak semua masa je nanti. Tak nak. Aku malah nak layan. Mengajilah sendiri-sendiri. Tak nak lah. Tak nak. Lepas ni aku nak lagi huru-hara dalam keadaan. Sila dulu bangun. Tak kan? Makan banyak ni gila ni. Tapi bila bangun dia, dia terus hilang semua lemak-lemak ni. Memang dasar je ni yang kata, ilah. Badan wali-wali Allah ni tu lah. Lah berangan wali Allah. Bukan kan? Tak. Tak wakak langsung. Tak. Aku punya exercise. Yelah. Turun naik, turun naik, bawah ni kemas. Aku buat kerja rumah seorang tu. Lah, nak dapat bantuan kerajaan apa? Bagi dulu sampai susah. Aku alhamdulillah, bukan cakap apa lah. Setakat orang kata nak makan tu lepas lah. Aku selama 3 tahun ni, orang kata aku jobless ke apa ke tak buat apa kan. Aku rasa bersyukur lah bila. Dari segi soal makanan, daripada kecil sampai dah lagi. Tak pernah putus makanan. Alhamdulillah. Dan bukan makanan aku setakat ni. Aku makanan, makan aku alhamdulillah lah. Aku cakap tu serang eh. Alhamdulillah. Sangat alhamdulillah. Aku bersyukur sangat. Sebab aku dari kecil sampai sekarang ni, aku punya rezeki makan
buat benda baik je, insyaAllah ada je rezeki sampai. Itu je. Mudah. Sebab aku cakap aku baik, tapi alhamdulillah, sila cakap. Hidup aku, dia boleh kecil. Aku tu sebab tu kadang-kadang aku jadi pelik bila setengah orang dia macam komplain tak makan apa semua. Aku rasa, duduk kat Malaysia ni takkan ada kebeluran lah. Sebab rakyat Malaysia ni pemurah. Tapi dengan syaratnya, kau kena buat benda yang baik-baik lah. And then, kau beli roti Gardenia, RM2.50 tu pun dah cukup sedap dah. Roti Gardenia RM2.50, and then kau goreng telur, alhamdulillah. Dalam kehidupan kita ni, sekiranya kita mengikut nafsu, hawa nafsu, maka apa saja Allah kurniakan, kau takkan bersyukur. Simple. Hai, macam ni lah. Allah dah bagi kau, kan? Kau dah beli benda kismis ni. Kalau kau dah tahu kita dalam kota PKP, kenapa kau nak makan seperti mana yang kau makan sebelum ni? Bermakna sebelum ni, kau melayan nak hawa nak sungkau. Tapi, aku ni start simple. Daripada dulu aku dah train. Aku dah train 3 tahun dah. Cukup makan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu sunnah. Faham tak? Itu sunnah. Dan lagi pun, kita kena ingat apa-apa pun jenis penyakit berpunca dari perut. Apa yang kita makan berpunca dari perut. Faham tak? Sini punca penyakit. Bukan sini. Sini punca penyakit. Tapi sini mengawal penyakit. Sekiranya kita punya akal, ilmu, and kita doctrine ourselves, kita jadi doktor bagi kita. Doktor hanya bagi nasihat. Doktor hanya bagi nasihat berlandaskan apa yang mereka belajar tentang ilmu perubatan dan anggota badan kita. Tapi kita ni, doktor kita adalah doktor kita sendiri. Doktor tak tahu kau sakit kat mana. Doktor tanya, tarik nafas. Ha, macam mana? Nafas awak okey? Ha, sakit sikit. Doktor kat sini lah. Siapa yang bagi pengesahan? Kita yang bagi pengesahan. Doktor cuma trigger soalan, dia buat kesan tu. And then bila dia dapat daripada apa jawapan daripada kita, then baru dia boleh sinkronaskan dengan apa yang dia belajar. Faham? Faham tak? Konsep ni simple. Doctrine yourself. Bukan kata tu tak gunakan doktor. Doktor tu kita kena respect tak? And sebab dia tahu terms apa, ni apa ni semua. Doktor tahu, kan? Macam mana nak cari jodoh yang baik-baik? Macam orang yang selalu pergi masjid surau. Orang pergi masjid, pergi surau. Okay. Berarti tu baik. Baik kau doakan kepada Allah SWT. Dapat seorang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Simple. Dan sebelum nak bijak, berbijak. Sebelum kita nak dapat jodoh-jodoh yang baik, kita ni kena pastikan, belum lagi tak sibuk lah dengan azan. Macam kau pula dengan azan kan, kau diam boleh tak? Aduh. Ni. Dalam jiwa kita ni kita cuci. And selagi kita lagi nak tengok benda kelebihan pada orang lain, selagi itulah kita akan dapat jodoh yang baik. Selagi itulah kita takkan dapat benda yang baik. Bagi aku simple. And aku dah tak heran dah pasal apa ramai-ramai ni. And sekiranya saya jodoh ikram macam mana? Tak nak. Siapa yang masuk kong hajar, memang terus buang terus. Bye-bye. Aku bagi bini dia, tak nak bagi. Nah, aku bagi. Sekarang air ludah aku. Nak?
kata pukir tu lah, biarlah dia, dia niat yang baik, dapat isteri dia, dapat jodoh yang baik, salah ke? Kau ni pun satu, macam mana lah kau nak jadi khalifah muka bumi ni? Kalau kau sendiri pun ada isteri orang, teruklah dong kau ni. Aduh, bosan lah dia ni. Aku layak kenapa? Kau pilih belak, aku tak nak kau. Kan? Apa tak pakai baju? Kenapa awak sebagai seorang perempuan muslimah kan gatai dia aku? Kau nak pilih love? Aku bagi Aika Alio love untuk kau. Ambil cepat. Dah tak mandi lagi. Lah, misalkan maafkan kau pun. Sian. Tak. I love you more. Okay, I love you more. Dia sangat lah tu. Pasal tengok kamu tu tak adalah, tak baik tau. I tu tak aurat lagi lah. I tak ada tayang pun kotak I. Duh. Sesia pasti bau muka kau, muka aku. Eh, ini namanya orang tak bersyukur tau. Kan? Kau nak mini love, kita tak dapat apa, kau dapat alios, kau kena dapat connect dengan aku. Bodoh. Mak, aku caw lu. Waalaikumsalam. Silah, buat mini love baru. Buat mini love baru. Nah, mini love baru. Ambil. Ambil kau mini love. Mini love. Puh! Ambil. Mini love baru. Puh! Ambil. Bye. It's all about your parents. Eh, eh. Awak tutup aurat, cor. Lah, itulah kau. Masa sekolah PAFA, masuk kelas agama, kau penting, kau masuk kelas Kristian. Sebab tu kau bodoh. Aurat pun tak tahu kat mana dah. Black Saiga, ni lah. Mini love. Puh! Ambil lah. Okay, kalau pakai baju orang tengok lah. Okay, bye. Memang sekaja pun. Supaya tak ada ramai tengok. Senang. Solatlah Zohor sendiri. Tak payahlah kau nak tunjuk riak bongkak tak boleh. Kau kata kau solat Zohor. Buat je lah. Tak kenapa. Cun, gua belakangku. Apa gua belakangku bro? Apa tu bro? Aduh. Tak tengok muka kau sikit. Angkat. Kau ingat kat tempat aku ni penuh orang Kristian? Ha? Kau ingat apa? Ha? Kau ingat kampung aku ni tak ada masjid, tak ada azan?
menyelam. Nampak sangat tak solat. Sesmi yang kau makan tu tak apa. Sunnah. Otak. Tu jawapan dia untuk pesankan konek. Tu jawapan. Terima kasih, Khan. Jawapan dia. Aku salah. Tak salah pun. Kau cuma... Dah senang aku terjaga punya aurat. Tak ada kepala ni. Jawapan dia. Untuk saya aku naik. Tak nak sebut nama kau apa-apa. Kau orang satu je. Ah, kantoi konek kecil, 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 kantoi konek kecil. Ah. Kantoi konek kecil, kantoi konek kecil, ah, kantoi konek kecil. Kante konek kecil. Alah, sekurang-kurangnya kau dapat konek kau panjang ni pun okey lah. Tak masalah pun. Panjang ni pun okey. Ini dah key standardized lah orang Melayu. Kan? Yang penting function. Bukan tak function. Function. Konek besar ke, panjang ke, tapi kau tak reti nak menjaga kau minat susu syawat, mampir juga hidup kau. Buat apa? Kan? Kau ada konek besar ke, konek kecil ke, konek kecil, konek besar. Tapi kau tak pandai nak jaga kau punya nafsu, syahwat. Jahanam lah, kau tak jadi lelaki lah. Lah, masa konek lah. Tu je kat konek untuk pesan konek. Hamzah Khan ni mesti konek besar. Sebab dia mesti keturunan Arab ataupun keturunan India, Pakistan. Dia bukannya perempuan harus menerima apa saiznya, tak. Salah. Ayat tak salah. Tak kira apa pun wa'imahnya, yang penting kepuasan kepada dua belah pihak. Bukan setakat perempuan je. Bukan setakat lelaki je. Kebanyakan lelaki ada konek besar, konek panjang, boleh tahan lama, tapi pentingkan diri. Kan? Konek kecil, dah pacut cepat. So, ayatku, sebab ini nikah yang dah halal lah. Lelaki, perempuan kena saling sama-sama memahami, saling sama-sama membantu-membantu untuk mencapai kepuasan. Okay? Faham tak? Yang penting kaya iman. Setakat kaya iman tak takwa pun susah juga. Yang penting iman dan takwa seiring sejalan. Waalaikumsalam. Baik tak? Macam mana banyak geram buat bang? Oh, itulah alhamdulillah bakal elok. Kan? Bila nak alangkan saya tak nak lah. Bukan ada masalah reputation, tak nak. Tepat dengan point. Betul lah. Bayangkan orang, okay, setengah ada lelaki tu kata, aku boleh tahan sampai 2 jam. Aku boleh tahan sampai 2 jam setengah. Aku boleh tahan sampai sejam. Hello? Kau boleh tahan sampai 10 jam sekalipun. Sekiranya kau telah menyakiti pasangan kau pun tak bagus juga. Kau tak normal. Kan? Sekiranya kau boleh tahan lama sekalipun, kan? Tapi kau tak berikan kepuasan pada kehendaknya wanita tu pun tak ada juga. So kita kena sama-sama sebenarnya. Sama-sama sepakat membawa berkat muafakat. Dah pula kibar dah lah. Bila pasal benda ni je, perempuan mesti menggelabah. Hello, habis kau kahwin nanti kau kayu, kau salah lelaki tu cari bomba kat luar. Sebab tu, ini sebab kebanyakan perempuan, aduh cerita pasal lain lah. Sebab itulah perempuan-perempuan sekarang ni ramai yang kayu. Sebab itulah perempuan-perempuan sekarang ni jadi merana. Sebab korang bila cerita pasal ni, korang macam geli. Sebab apa geli? Sebab kau tak nak belajar. Dia tak nak belajar sebab apa?
Bila lelaki kau dapat yang jenis pengalaman bagi nak mampus kat belakang sebelum kahwin, bila dapat perempuan macam kau kayu, kejung macam tu, sebab tu cari perempuan lain, main lain kat luar. Lepas tu kau salahkan lelaki tu. Ha. Hmm? Habis kau ingat kau lahir pakai apa? Tabung didih. Asal pasal seks je kuno, asal pasal seks je kuno-kuno lucah. Asal pasal seks kuno-kuno lucah. Hello, kita bukan Nabi Adam alaihi salam, kita bukan Siti Hawa alaihi salam. Ah, pi solat. Pi. Sorry. Bye. Sorry bye. Terima kasih. Selamat. Jangan lupa doakan mama saya. Aku lahir guna tanah. Sebab tu kau bangun aku macam sial. Aku lahir guna tanah berjadahnya. Dah biasa ke apa? Tak. Saya mengaut keuntungan. Tini. Sorry Tini. Benda ni saya cakap benda general, tak spesifik. Aduh, korang yang terasa kenapa? Kadang-kadang tu, yelah, kita kena cari pasangan yang sesuai, pasangan yang sejalan. Sekiranya tak sesuai, tak apa. Yang penting anak yang dilahirkan melalui apa yang dah berlaku selama ni, hargai. Tu je. Udah. Kalau kahwin nanti, perempuan tak nak buat pahala pertama, dosa tak? Eh, apa pahala dosanya? Tak, kau akan masuk neraka lah. Aku tak ikut kendak. Silap lah perkataan. Aduh. Kan, aku tak faham kadang-kadang tu.